Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatur ulang section break yang ada di halaman Microsoft Word yang kita miliki untuk penomoran skripsi misalnya ya. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah membuat penomoran namun dirasa misalkan ada yang masih keliru, teman-teman bisa mereset ulang section break dan menghapus nomor halamannya untuk diberikan penomoran ulang pada halaman skripsinya supaya benar. Nah, di sini caranya mudah, teman-teman. Kita tinggal tekan tombol Ctrl plus H atau mengaktifkan pin and replace ya. Nah, di sini di bagian pin what kita ketik seperti ini. Nah, ini adalah simbol untuk mengambil ya atau mendapatkan section break yang ada di halaman Microsoft Word yang kita punya. Kemudian selanjutnya di bagian replace with kita biarkan saja kosong seperti ini. Kita klik replace all. Nah, sehingga semua section break yang ada di halaman atau lembar Microsoft Word yang kita miliki sudah hilang ya semuanya. Nah, untuk menghilangkan atau menghapus page number, kita klik saja di bagian footer ataupun headernya, kemudian pada bagian tab header and footer kita klik page number, kita pilih remove page number, sehingga semua pemformatan halaman untuk footer begitupun juga dengan headernya sudah hilang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menonton video yang berikut ini untuk membuat nomor halaman yang berbeda-beda posisi seperti pada skripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.